Oke, selanjutnya teman-teman tadi kita sudah belajar cara membackup sama merestore ya. Dan itu ada dua tadi ya, yaitu ada yang binary yang pakai files yang ada di menu files ya, tinggal klik aja backup restore, sama yang script ya yang pakai command export import ya. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara kita mereset konfigurasi Mikrotik kita ya. Jadi kalau misalkan Mas Oki, saya ada Mikrotik nih Mas, tapi nggak bisa login Mas, misalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan reset konfigurasi ya. Jadi reset konfigurasi buat ngebalikin ke defaultnya atau pabriknya dia. Kapan kita perlu reset? Kalau misalkan lupa username passwordnya nih, kita nggak bisa login misalkan ya. Atau misalkan kita perlu nata lagi dari nol. Jadi teman-teman udah belajar, misalkan mau ngulang lagi. Jadi mulai dari kasih IP, mulai dari konekin ke internet dan seterusnya, ya. Dan reset itu nanti ada tiga cara nih teman-teman ya. Bisa kita pakai tombol reset atau menggunakan apa di Winbox misalkan ada reset configuration, atau kita install ulang OS-nya ya, kayak Windows itu kita partisi ulang nanti teman-teman. Ya. Nah, kalau hard reset berarti nanti kita menggunakan tombol yang ada di sini nih teman-teman, tombol reset di sini. Ya. Nah, itu di luar. Mas, kalau di dalam gimana? Teman-teman bongkar dulu casingnya, lalu nanti tinggal tekan aja nih tombol ini atau pakai jumper. Ya. Ini nanti dia akan reset. Gimana cara meresetnya? Ya, cara meresetnya itu adalah nanti kita tinggal powernya kita lepas dulu ya. Power kita lepas, tekan tombol reset, baru powernya masukin. Kurang lebih nunggu 5 sampai 8 detik ya, baru nanti dilepas tombol resetnya. Ya. Nanti saya coba praktekkan ya, teman-teman juga boleh coba. Terus fungsi lain hard reset ini selain buat ngebalikin konfigurasi, dia juga bisa buat nge-backup router bootloadernya ya. Nah, ini kalau misalkan kita upgrade tapi fail, nah tekan aja tombol resetnya, nanti dia akan balik lagi. Nah, ini tadi kita kan yang sudah kita coba jelaskan, atau buat nyalain jadi CAP. Ini kalau teman-teman pakai wireless yang controller ya, nah ini bisa menggunakan yang mode CAP atau menggunakan net install. Net install ini buat install ulang OS-nya ya, nanti kita akan coba pelajari juga ya. Oke, itu yang hard reset tadi ya. Nah, jadi saya akan coba praktekkan dulu ya teman-teman, sambil perhatikan di sana. Ini saya pakainya ini ya, jadi kabelnya agak banyak. Saya cabut-cabutin dulu deh. Oke. Pulpen mana ya? Sebentar. Saya cari pulpennya. Oke. Nah, oh iya, di sini saya mati virtual background dulu deh ya. Choose virtual background none. Nah, seperti ini saat ini. Oke. Ya. Cara ngeresetnya gimana, Mas? Jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada tombol resetnya kalau teman-teman perhatikan. Dia nggak fokus ya. Oke, di sebelah sini ya ada tombol resetnya. Jadi step pertama, cabut power nanti. Nanti saya cabut powernya, tekan tombol resetnya, lalu di sini teman-teman ada lampu ACT ya. Nah, nanti ACT-nya itu kurang lebih tunggu 5 sampai 8 detik ya. Contoh, saya coba dulu deh. Jadi saya cabut dulu powernya. Sambil saya berdiri deh. Teman-teman jadi bisa ngeliat ya. Nah, ya. Oke, perhatikan yang ACT-nya teman-teman. Dia akan nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dilepas. Ya, 5 atau 6 detik lah ya. Udah selesai. Itu aja teman-teman. Ya, jadi kalau saya ulang. Jadi cabut. Tekan resetnya. Power masukin. Tunggu 5 sampai 6 detik ya. Nah, baru nanti dia bisa lagi lancar lagi ya. Lebih gitu.
Bentar, saya colok-colok dulu kabelnya ya. Oke. Saya nyalakan lagi virtual background-nya. Yang mana dia? Oke, ya. Nah, kita buka inbox-nya sekarang. Oh, nggak ada dia. Saya coba inbox. Oke. Okay. Di bagian sini refresh. Mana router kita? Kayaknya sih yang oh, coba saya cek dulu ya. Yang ini kah? Oh ya ini dia. Nah kalau teman-teman lihat, ingat ya kalau ketika kita reset dia akan balik ke konfigurasi default atau konfigurasi dasarnya tadi ya. Nah biar kita mulai dari awal, mulai dari nol, kita klik remove configuration. Ya, klik remove configuration. Atau misalkan mas saya nggak sengaja mas, klik OK mas. Ya, kalau nggak sengaja, teman-teman masih ada kan nih ya, ada devconf default configuration. Nah, bisa dengan cara sistem reset configuration yang no default. Ya, sama aja. Ya. Oke. Itu untuk yang hard reset. Ya. Jadi dengan adanya hard reset, nanti teman-teman bisa mereset routernya ya, kalau ada problem ya. Oke, itu gambaran yang hard reset. Ya. Jadi silakan dicoba ngereset routernya di rumah ya. Kalau udah baru nanti kita lanjut ke soft reset ya setelah ini. Boleh, silakan.